aku was looking for you, terus aku, kawan aku di mana? Matilda lihat nenek enggak? Iya, aku lihat nenek, tapi abuela, dia enggak dengar. Eh sih? Dia enggak dengar. Al concierto. Recuerdo que canta Matilde. Matilde. Que en el bolsillo llevo el cartón. Parcar dentro, que ahora hay mucha. Halo teman-teman, selamat sore. Ini saya sama Mara Elvisa dan ada mama mertua saya di belakang. Kita mau lihat Matilde konser teman-teman di gedung teater atau gedung auditorium di sini di belakang. Kita akan lihat sama-sama. Tiketnya per orang 5 euro. Sekarang kita udah sampai. Kita mau masuk dulu, setengah jam lagi Matilde mau main sama teman-teman. Gracias. Por ahí. En un sitio que hay una sillita suelta. Y si no tienes que subir escaleras, pues no. Nos vamos a mirar de esa. No, está la más llegar y una plataforma encima. Pasarela de prensa. Kita masuk teman-teman. Ini tempatnya luas sekali. Teater, musik, dan segala-galanya. Pertunjukan seni di gedung ini. Kasihan nenek. Kasihan nenek berusaha untuk jalan cepat tapi susah. Wih, enak. Kita sudah di dalam teman-teman, anak-anak yang main sudah di sana. Ini Matilde ada di sebelah sini.
porque desde Calasanz de Castellón necesitaban una maestra de ceremonias para celebrar sus 10 años creando magia e ilusión a través del Ántesi, que sin más dilación disfrutemos de nuestro maravilloso ballet y de la orquesta sinfónica a ritmo de un gran vals del compositor Tchaikovsky. ¡Un fuerte aplauso! Y esas, el origen,
es la pequeña, el pequeño escenario, que ahí veis, el pequeño escenario, pero súper especial, de tablas de madera del colegio Escuelas Pías. Ahí tenéis una foto que os he puesto, que hace mucho más que a mí. Y bueno, mira, aquí, ahí detrás, en ese punto, mira, esa personita que hay a la batería, es una persona muy especial para mí, porque bueno, es mi compañero de colegio, gran amigo, hemos vivido grandes aventuras. Fue mi grupo, mi primer grupo, fue integrante de mi primer grupo, como se puede ver ahí. Y él es hoy en día nada más y nada menos que el director de este maravilloso conservatorio. Un aplauso, por favor, para Francisco. Thank you.
keluar mau jemput Matilde, jadi sekarang Matilde ada di ruang ganti, ambil tasnya, ambil jaketnya, dan setelah itu kita akan jemput Matilde di pintu. Sekarang kita cari Matilde. ¿Por qué? Es mi amigo. Dame banana. Sayangku. Ciao. Sayangku. I see you, Matilde. What I didn't see you. Ibu gini-gini. Aku was looking for you, terus aku, aku di mana? Matilde lihat nenek enggak? Iya, aku lihat nenek, tapi awena dia enggak dengar. Eh sih. Dia enggak dengar. Ini temannya nama. Namanya Rafi. Hola. Saudara. Dia. Oke. Sudah ketemu ini anaknya, Matilde. Sekarang kita ketemu. Sekarang kita cari nenek. Ya? Yuk. Montornes itu? Iya, itu Montornes. Oh, si. Oi. No? Mari Carmen. ¿Cómo es vecina? Es la mamá. Soy espectacular, ¿eh? La mamá de la compañera y el papá. El papá. Es la prostitución municipal. Tanta casualidad. Oke, teman-teman, ini sudah selesai acaranya. Sekarang kita menuju ke rumah. Nenek sudah jalan duluan di parkiran. Dan terima kasih Matilde untuk show-nya hari ini. Bye. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Sampai jumpa lagi. Bye. Bye. Dan teman-teman, jika putra-putrinya ada yang ikut kelas konservatori, teman-teman mungkin bisa komen pengalaman teman-teman di kolom komentar, biar saya juga ada gambaran bagaimana kelas-kelas konservatori di Indonesia, yang main musik, yang menyanyi, yang menari, dan lain sebagainya. Kalau ada putra-putrinya yang ikut di kelas tersebut, teman-teman bisa komen di kolom komentar dan berbagi pengalaman dengan saya. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum. Bye. Mama setiap langkah ketemu sama orang yang dikenal. Karena Matilde sudah menyanyi dengan baik, ibu mau kasih kejutan. Ini kejutannya. Ini. Ya, bawa ke sini biar Matilde bisa ambil kejutan ya. Tuh, banyak. Ambil yang hitam-hitam ya. Iya. Dan kita ajak siapa? Mas Wahyu. Ingat? Ini juga nih, Nak. Ini nak. Banyak sekali, Nak. Lihat. Ibu ambilkan. Oh, something funny to my eye, but it's all right. Nih, teman-teman. Monggo cahayu. Pakai tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, besok kita yang kesini. Di sini ternyata ada yang apa namanya? Ada yang pendek-pendek. Kemana? Ada apa? Kena matanya? Nih. Tuh, teman-teman lihat. Enggak ini. Enak nih. Nih. Ibu enggak bisa makan, you know? Huh? I couldn't eat it. Why? You know why? Why? Karena ibu pakai ini. Sama. Hati-hati manca di bajunya ya. Iya. Berapa ribu ya? Nyanyi paduan suara. Gimana nak lagunya nak? Apa? Yang Afrika gimana lagunya? Apa yang bawa? Enggak, yang itu. Yang mana? Si gonya nanadi si mama si rau gonya ma. Ini banyak, bu ambilkan ya. Nah, si gonya nanadi si mama si rau gonya ma. Gonyama, gonyama, gonyama.
Okay, I'm going to film. I think this. Jatuh. Bisa diambil kotorannya tuh. Tangan kanan. Maamnya tangan kanan. Manis. Thousand years later. Sudah sampai di rumah. Sedang nunggu liftnya terbuka. Matilde, tadi ibu kagum sekali. Amazing ya. Semuanya anak-anak SD main itu semuanya. Yang menari, yang menyanyi, yang main musik. Semua anak-anak SD dan bagus sekali. Iya. Yeah. Vera, mama? Todos los niños pequeños jugar música, cantar, bailar. Mucho, sí. Los pequeñitos han salido. Sí. Dari umur 3 tahun, nol kecil, sampai dengan enggak SD-nya sampai dengan SMP kelas 3 semuanya tadi yang main. Karena di sini TK kecil, TK besar, SD, SMP jadi satu. Ya, setengah. Apa itu? Está cansadita, pobrecita, todo el día. ¿Has comido en el colegio? Y tres días. Pobre. Hay premio. Pero ya no lo dice, ¿eh? No se queja, nunca se queja. Pero antes de dormir, sí.